بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah wanita yang menyusui mengqadha atau membayar fidyah saja? Ini hukumnya sama antara wanita hamil dan menyusui. Tes-tes. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi udhur, ya, udhur ada dua model. Udhur yang mungkin hilang. Yang kedua, udhur yang tidak mungkin hilang. Udhur yang mungkin hilang, contohnya safar dan sakit. Yang mungkin sembuh, ya, safar dan sakit. Udhur yang tidak mungkin hilang, contohnya tua. Kalau orang sudah tua, tidak mungkin muda lagi, ya, tidak mungkin muda lagi. Nah, untuk udhur yang mungkin hilang, maka dengan qadha, bayar utang puasa. Adapun udhur yang tidak mungkin hilang, maka dengan apa? Fidyah. Ya. Nah, di antara udhur yang tidak mungkin hilang, para ulama mengatakan, contohnya sakit, menahun, yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak diharapkan kesembuhannya. Contoh, seorang dia masih muda, umur 50 masih muda, tapi dia ternyata kena penyakit gula, harus suntik insulin terus, dan dia harus minum obat misalnya. Dia tidak mungkin tidak minum obat misalnya. Kalau dia minum obat batal karena dia minum dari mulutnya. Kalau suntik insulin tidak batal, ya. Tapi kalau dia minum obat, dia harus minum obat pagi, siang, ya, maka dia tidak mungkin untuk berpuasa. Maka orang seperti ini bayar apa? Bayar fidyah. Ya. Nah, saya tanya sama antum sekarang. Pertanyaan, ya. Hamil, wanita hamil dan menyusui, ini kira-kira termasuk udzur yang mana? Udzur yang mungkin hilang atau udzur yang tidak mungkin hilang? Udzur yang mungkin hilang. Enggak mungkin wanita hamil terus enggak mungkin. Enggak mungkin wanita menyusui terus juga tidak mungkin. Maka dia masuk kepada udzur yang mungkin apa? Hilang. Maka secara kias seharusnya wanita hamil dan menyusui kalau punya hutang dengan mengqadha. Paham? Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullah taala. Mereka mengatakan bahwasanya hamil dan menyusui secara analogi, secara kias, maka harus diikutkan dengan udzur yang mungkin hilang. Tetapi ada pendapat lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan banyak ulama yang lain berpendapat bahwasanya hamil dan menyusui bayar cukup bayar fidyah, tidak usah mengqadha. Kenapa? Karena ada fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fatwa itu bisa antum lihat dalam tafsir At-Tabari, ya. Bagaimana Ibnu Abbas mengatakan tentang wanita hamil dan menyusui, tut'iman wala taqdiyan. Kata Ibnu Abbas bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin dan tidak perlu mengqadha. Paham? Sehingga ada khilaf di sini, ya. Demikian juga sebagian ulama menganalogikan hamil dan menyusui dengan orang yang tua. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan bagi wajib bagi orang-orang yang mampu, yutiqunahu itu artinya mampu tapi berat sekali dalam bahasa Arab. Dia mampu tapi dia merasa keberatan. Orang tua kalau kita paksakan dia puasa dia mampu, tapi dia berat sekali. Umur sudah 60, 65, 70, kalau dia puasa dia bisa tapi dia berat. Nah, orang seperti jangan kita paksa. Ya udah kamu bayar fidyah saja. Nah, sebagian ulama mengatakan, nah kalau kita mau mengkiaskan, menganalogikan hamil dan menyusui juga bisa dianalogikan dengan orang tua. Wanita hamil dan menyusui bisa puasa tapi berat.
Entah berat bagi dirinya, entah berat bagi anaknya, entah berat bagi janinnya. Sehingga saya sendiri lebih condong kepada pendapat bolehnya fidyah. Secara mutlak, bolehnya apa? Fidyah. Cuma ya, dari dua sisi, karena ada fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga sebagian orang berpendapat bahwasanya hamil dan menyusui diikutkan dengan orang tua. Karena Ibnu Abbas memandang walladzina yutiquna fidyah ini tidak mansukh secara total, tapi dia ayatnya dikhususkan dan dia mencakup orang tua, wanita hamil dan wanita yang menyusui sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, ya. Dari situ lebih hati-hati agar kita lebih hati-hati bagi wanita yang hamil dan menyusui, jika dia mampu untuk mengqadha maka hendaknya dia mengqadha. Jadi saya katakan, wanita yang hamil dan menyusui, kalau ternyata dia di kemudian hari mampu untuk mengqadha, maka hendaknya dia mengqadha supaya keluar daripada khilaf. Karena kalau dia mengqadha, semua orang tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau dia bayar fidyah, ada yang mengatakan tidak boleh. Harus mengqadha. Jadi hukum asal wanita hamil dan menyusui berusaha untuk mengqadha. Kalau dia tidak mampu karena terlalu banyak utangnya, terlalu berat, maka silakan dia bayar fidyah. Contoh sederhana, seorang wanita tahun ini dia hamil. Dia tidak bisa puasa bulan Ramadan. Ternyata setelah hamil melahirkan, tahun depan dia menyusui anaknya. Dia mau puasa tapi kasihan anaknya. Kalau dia puasa, anaknya asupan gizinya asinya sedikit. Jangan mendolimi anak. Akhirnya tahun depan dia puasa. Tahun kedua dia menyusui. Tahun ketiga dia menyusui lagi karena dia ingin menyusui anaknya sampai 2 tahun. Anak semakin besar, isapan susunya semakin kuat. Ya. Kalau puasa semakin repot lagi. Kemudian tahun keempat dia hamil lagi. Kemudian tahun kelima dia menyusui lagi. Tahun keenam dia menyusui lagi. Tahun ketujuh dia hamil lagi. Tahun kedelapan dia hamil lagi. Ada yang begitu, hamil pun hamil lagi. Tahun kedelapan dia menyusui. Tahun kesembilan dia menyusui. Tahun kesepuluh dia hamil lagi. Seperti gini, kapan dia bayar utang? 10 tahun dia tidak puasa, berarti utang dia 300 hari, hampir setahun. Mau dicicil Senin Kemis, susah juga, tidak gampang. Maka wanita yang kondisinya seperti ini karena suaminya produktif, kita bilang ya udah, ente bayar fidyah aja, ente bayar fidyah. Yang mampu diqadha, yang enggak mampu bayar apa? Fidyah. Sebagaimana fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana fatwanya juga Syekh Albani rahimahullahu taala. Itu kira-kira mengenai masalah hamil dan menyusui.